Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore ini saya kembali ke Lapak Ayu Lasih. Ini keladi tricolor. Tricolornya rimbun, banyak daunnya. Rego piro niki mas? 1 seket, 150.000 saja. Keladi tricolor 150.000 sudah di pot putih. Sudah di pot putih. Ini daunnya ada banyak, ini pokoknya banyak. Itu ada beberapa anakan kecil. Ini kalau Anda beli sampai rumah bisa langsung dipecah-pecah menjadi beberapa pohon. Keladi tricolor. Daunnya sudah cukup besar-besar nih. Daunnya besar. Harga 150.000 saja di Lapak Ayu Lasih, Bojong Giyanti, Candi Mulyo, Kabupaten Magelang. Keladi hias. Jenis keladi hias yang lagi ngetren di tahun 2020, salah satunya adalah tricolor. Ini ada lagi keladi hias yang lain. Ini warnanya ngeping, hijau dan pink, bintik-bintik. Tapi ini masih yang jual nggak tahu namanya ini. Ini barang ini jarang ya mas ya, masih langka ya mas. Oh, di Bojong Giyanti cuma Lapak Ayu Lasih yang menyimpan barang ini. Yang kecilannya seperti ini, nggak tahu ini jenis keladi apa ini namanya. Namanya enggak tahu. Ini harga piro, mas? 150.000 saja. Keladi pink misterius. Misterius enggak tahu namanya. Kalau Anda tahu namanya, tuliskan komentar ini. Keladi nomor 2 ini namanya keladi apa ini? Keladi hias apa namanya? Silahkan tinggalkan komentar. Daunnya sudah cukup besar. Ini dengan telapak tangan saya sudah cukup besar. Misterius 150.000 saja di Lapak Ayu Lasih, Bojong Candi Mulyo, Kabupaten Magelang. Ini keladi nomor 3. Ini harga pinten, Bu? 150.000 juga. Keladi nomor 3 yang warna seperti ini dijual 150.000 saja. Ini keladi baret. Pinten Bu keladi barete, Bu? Ini? Yang daun 2 200, yang daun 3 apa 4 ini? Daun 4? 400. Oh, satu daunnya 100.000. Ngitungnya satu daun 100.000. Keladi baret. Jenis keladi hias yang lagi tren di tahun 2020. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Salam Kanca Dolan. Terima kasih. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukain, buka YouTube-nya.